itu turun berapa kilo dari sebelumnya? 10 kilo. Biasa sih pakainya ini dulu, HBA sama snail ini. Tahu ya? Tahu. Itu dong. Apa? Mau tahu sama Agassi. Hah? Agassi lagi belajar itu. Gua enggak bisa ganggu gua. Ujian nih, mau ujian. Ujian dia. Apa? Kuliah di mana? Spanyol. Spanyol. Gua udah lulus. Dia makanya gua ajarin. Kak, selama di sini barang apa yang paling enggak bisa ditinggalin di rumah sampai harus dibawa ke sini? ID card. Kalau kan nanti didenda, bener gak? Apa ya? Apa ya? Sepatu lah. Sepatu baru? Enggak. Sepatunya. Boleh dong. Ini sepatunya Luna. ID. Kok dibawa? Iya dong. Sepatu maksudnya sepatu Luna. Gak mungkin Luna kakinya segini dong. Ini ada Luna, Dior. Masa Una pakai size segini? Custom. Custom. Iya, harus dibawa ini. Hah? Bawanya apa aja sepatunya? Nonton, makanya pas final kalau mau lihat sepatu gue yang dua lagi. Kan yang main baru pakai ini kan. Nih, ini. Yang dua lagi tunggu pas final ya. Nyetok cemilan enggak? Hah? Ini cemilan vegan gue. Dolep. Ada. Endorphins. Ini sereal. Ini buat sarapan. Terus ini apa? Sele jeruk. Itu. Ah, gue jadi harus beres-beres karena ada kalian. Kan? Kak, berarti kakak lagi apa? Plan base ya? Iya, lagi plan base. Itu dong kak, ceritain dong gimana tuh program awalnya. Ceritain. Udah berapa lama, terus apa aja yang kalau di... Kalau fullnya sih, waktu itu sempat 2 bulan full, terus kan ya cheating-cheating, terus pas mau playoff, full lagi nih, sampai sekarang masih full, udah sekitar 1-2 bulan lagi, jadi total sih kalau yang full udah 4 bulan. Berarti itu programnya ngapain tuh, Kak? Programnya makannya doang sih, makannya di, apa, benar-benar gak makan daging. Susu, tapi nasi makan? Makan, susu, pokoknya yang... ditanam masih makan. Itu turun berapa kilo dari sebelumnya? 10 kilo. Wow. Tapi bukan turun yang jadi kayak mau sakit gitu ya. Badan sih tetap merasa kuat aja, makanya kayak cocok ya udah diterusin aja gitu. Kalau Kak Agassi? Agassi sini video callan terus sama Pak Gabarnya. Jangan gitu Kak. Jangan buka aib. Loh, kok aib sih? Tuh, itu pacar apa aib tuh? Apa? Itu makanya ditutup-tutupin ya. Mau tanya apa? Gimana rasanya sekamar sama Kapras? Rasanya sangat bahagia. Kirim makanan terus ya? Hah? Jadi sehat, kan plant-based kan, jadi suka nyobain makanan plant-based tuh gimana sih rasanya. Iya kak? Iya. Ada skincare gitu ya? Oh itu skincare tuh banyak tuh. Tunjukin dong. Ini pakai apa? Acne serumnya, terus ada krimnya. Ada yang day sama night, ya gitu-gitu lah biasa. Tetap step-stepnya apa dulu sih? Tetap lah, nggak tahu. Ya biasa sih pakainya ini dulu, HBA sama snail ini. Tahu ya? Tahu kan? Tahu kan? Itu gitu lah intinya. Supaya tetap ini aja mukanya. Ganteng. Iya ganteng gitu lah. Berapa tahun lagi kak lulus nih kak? Ini S2 ya? Satu. Mau nyari, nyari cewek Spanyol katanya. Asal nih ngomongnya. Ngomongnya juga asal. Di Indo sama yang sekarang. Bukan yang waktu itu juara Aspak itu ceweknya.
Oh, udah enggak ya? Oh, udah beda berarti benar kan ada yang baru kan? Iya benar. Mbak, telepon Una dong, Mbak. Nadine, Nadine. Video call dong sama Una. Coba ya kalau si Cita tadi lagi ribet soalnya. Jadi nggak diangkat, kayaknya main tidur jadi nggak diangkat. Oh, tapi rajin tuh video call tiap hari. Iya, tiap hari pasti ada video call. Kangen lah sama Una. Ini apa lagi nih, masih tidur ini. Siapa ini? Enggak ada. Lagi sleep please. Baru mau saya mandi. Tidur enggak? Tidur sih. Mau nyapi apa? Nanti ya nanti. Ini dia mau tahu gitu kalau lu di kamar ngapain aja. Silakan fokus. Ini orang yang ditanya ini ke gua. Halo. Halo. Selamat pagi Sanjaya. Halo. Kenapa? Gimana? Gimana? Jadi kok? Kita gini aja istirahat. Soalnya malam ada latihan. Kita di pagi kan udah latihan, jadi istirahat. Gue lagi mau istirahat. Ini wangi apa sih di sini? Wangi lah. Ini minyak rambut ya, Gung? Bukan. Itu dong, Gung. Jelasin dong perawatan rambut lu, Gung. Gak ada perawatan rambut. Gak ada. Itu banyak tuh, hair tonic tuh. Buat badan aja sih. Deodoran. Oh, dipakein yogurt. Badannya Agung dipakein yogurt tuh. Badannya Agung dipakein yogurt. Biar manis. Nih. Dia enggak kesampaian kuliah di Harvard, jadi dia beli deodorannya doang. Ini juga nih. Ini buat. Tapi ini punya Agung semua. Tadi tuh enggak pernah pakai gini-ginian. Itu ada punya gua di tangnya. Soalnya dia emang alergi air kan, jadi jarang mandi. Jangan aja ke orangnya. Oh iya kak, bener kak? Gila, enggak lah, gue mandi sehari 4 kali kan. Itu kan lebay kan, gak mungkin banget gitu. Coba tunjukin itu dong kak. Peralatan mandinya apa aja sih kakak? Ya, elah. Dia kan pakai sabun gua. Udah habis, sabunnya udah habis. Tuh, gimana mau mandi 4 kali mah sabunnya habis? Gara-gara sering mandi jadi habis. Itu ya, lu enggak mandi lo. Kan belum beli. Kan cepet banget habis sabunnya. Hah? Iya, makanya aku enggak jadi. Ini iya. Tahun depan lu pakai hijab ya, Gu. Jadi kayak ini ya. Ini gua pakai ini sampo. Ini sabunnya pakai ini sih. Sebenarnya ini Lux. Cuman gue masukin di sini. Sikat deh. Odol sama sikat. Sikatnya yang ini aja deh. Nah ini nih, Mas. Ah tadi sabunnya pak. Sabun. Dia sabunnya pak. Oh iya. Udah sih itu aja. Ini ya. Ah tadi ini. Dia ini sih lebih ke join ke gua gitu. Kerasa nggak modal aja gua. Gua banyak wasabi tet di ini tet di kamar tet kemarin buka. Apa? Ini kalau mau cuci muka. Wasabi. Ini lu pakai ekstrak wasabi. Iya itu. Gua ada wasabi aslinya. Mau nggak? Wah, buat cuci muka kan? Iya. Mau? Wasabi yang di ini ya. Itu ada Al-Qur'an itu kan dibaca. Oh iya ini biasalah perlengkapan saya ini untuk ibadah. Coba dong baca dong Kak satu line aja. Jangan. Baru-baru ini sih semenjak cedera udah jarang-jarang. Pas cedera kan jarang potong udah. Ya udah jadi males. Ini sekarang panjang. Iya, Kak. Tapi pengen potong sih nanti. Set,
setelah wisuda. Jadi nunggu wisuda ya. Baru potong. Kapan tuh wisudanya? Tahun depan. Terus lu wisuda tahun depan? Iya katanya. Kan harusnya kemarin tanggal 10, gue gak ikut. Gak sama siapa? Istri 2, mobil 2. Enggak, iya. Mobil enggak punya dia, istri dia. Ini mobil dari istrinya. Iya, iya, iya. Yuk, istri. Kan enggak punya mobil, biar dia bisa punya mobil, dia nyekain istri yang kedua enggak, gitu kan. Enggak. Yang mana? Kelihatan. Enggak pernah pulang. Enggak pernah pulang. Kenapa? Ayo. Enggak lah, satu aja. Anak luar. Masih satu. Tapi mana? Lu udah kan nanti. Aduh, gua enggak ikutan deh. Sama apa nih? Ya rencana gitu, rencana anak dua. Istri mah satu aja cukup. Kalau aku targetnya apa? Aku targetnya juara. Untuk hubungan. Hubungan enggak terlalu sering PHP-in cewek-cewek lu mah. Lu mah semua cewek dijadiin sahabat. Enggak ada dapat jadinya. Ada. Gue kalau ada mah ada. Cewek dikasih kata-kata bijak terus. Enggak, gue satu-satu nih. Gue kan setia orangnya, lu tau sendiri. Dari... Lu gue tungguin kemana-mana. Lu di RPG sekamar sama gue, di sini sekamar sama gue. Nah kan gue setia sama lu. Iya kan? Udah tahu cewek-cewek semua di... Ya, intinya kan gue setia sama lu. Di Ciniru sama lu, di sini sama gue gak pernah ninggalin lu lah. Takut ya. Nanda mana? Hah? Ini ngapain? Tidur gak? Nih mau lihat kamar pembantu memajikan ini nih. Tidurnya di bawah loh. Bos, ini bos, ini bos, ini asisten ini. Lel, gua minta ini dong, boleh gak? Apa? Yang nonton tuh loh, Lel. Cardboard. Ya. Buat? Yang punya cewek gua. Caranya dia ya, begitu-begitu aja ya. Oh, yang pakai jersey ya? Ya, boleh, Del. Boleh nanti kalau udah selesai ya. Iya. Yeah. Emang ada bapak lu? Nah, perlu tidur di bawah. Kenapa, Bi? Kenapa, Bi? Jadi sakit pinggang aja, jadi harus tidur di tempat yang agak keras. Tempat empuk nanti, emang aja sakit. Kemarin gimana, Bi? Cideranya, Bi? Kenapa? Cideranya gimana? Cideranya gak apa-apa. Biasa lah itu. Udah sembuh. Kenapa cukuran berewok? Oh, pengen aja sih. Housekeeping. Mana? Kakak tuh? Rahmi. Ya. Mas Tatu Rahmi. Selamat datang. Selamat datang di kamarku yang berantakan ini. Kita mau tahu dong nih. Napa? Kalau lagi kayak gini, update tuh bawanya apa sih? Kita. Ya, ini sepatu sih gue ya kan. Coba aja. Kita. What's inside my bag? Waduh. Ini gue sih mau sih ya. Gak ada tuh sarung, baju, celana tuh, celana tanding, kaos kaki baru, udah gak ada apa-apa, baju, kalau baju-baju biasa gini biasanya gak buat apa-apa, cuma buat sholat tuh gue, ini baju sholat Jumat, beda-beda, celana tuh kebanyakan. Gak lagi, gak ada yang spesial gue. Skincare dong. Gak ada, gue gak pake skincare, gila. Sini capek banget, silahkan. dari fans yang mana nih? Enggak ada namanya, cuma ngasih semangat doang. Oh serius, gak ada? Iya, silahkan makan. Nih, ada di bag nih, tulisan.
Kak Gabu, Gabriel Rizky. Nih, dari Devita. Kalau buat kalau barang-barang barang-barang support-support dari fans gini gimana? Apa? Misalnya dalam bentuk apa aja? Makanan semuanya pasti. Makanan. Enggak budang tuh enggak bagi-bagi. Iya, Bu. Lu yang pertama buka punya gua lu bilang enggak bagi-bagi. Gua aja belum makan. Ya, terima kasih banyak yang udah ngirim ini. Niat baik kalian semoga dibalas sama Allah. Wih, sebelah nih banyak. Lu ngomong kayak gitu sambil pakai baju baru. Ada lagi nih tulisannya. Congrats udah masuk final guys. Good luck finalnya. Ada booster sedikit buat kalian nih. Wih, mantep ya. Ada pantun dong. Ya aduh, pantun nggak ada. Gak bisa gue. Tapi setiap hari selalu ada apa support dari fans gitu. Iya. Ya gimana ya, selain dari Instagram, dari sosial media, biasanya ya dia ada ngirim lewatin makanan lewat notes gitu. Jadi mereka nih, kalau ngirim mereka nge-DM dulu gitu? Apa gimana? Enggak, karena mereka udah tahu kita nginepnya di mana, jadinya udah kirim aja. Terus di bawah ada yang ngasih tahu atau enggak junior gua gitu, misal lagi ke bawah lagi ngambil ke kamar, ada kiriman nih dari siapa, nggak tahu, terus baca dari ini. Terus gue cari Instagramnya, udah deh, saya thanks. Wah, gitu aja. Cari lo IG-nya lo. Iyalah, masa enggak terima kasih. Terus lucunya dia juga nggak ngasih tau kita kan, kayak kak ini ada kiriman gitu. Gitu. Jadi gue yang inisiatif. Terima kasih yang sudah mengirimin, udah support kita. Ini booster yang oke lah. Kita kan di sini gabut ya, nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain. Ya udah, ini juga salah satu hiburan. Sama fans-fans kita. Kakak Ton, keluh kesah sekamar sama Kak Gabu apa? Gak ada, asik sih dia. Asik, rame gitu. Soalnya kan dia suka main ini ya, main game di kamar. Jadinya rame aja. Kalau lu Kak Gabu, gimana keluh kesah sama Kakak Ton? Gak ada sih, sebenarnya kalau gue tuh susah tidur sama yang ini. Karena gue gampang terganggu gitu kan, sama suara-suara. Apalagi kalau orang ngorok gitu, untungnya Katon enggak. Gue mah tidurnya ganteng gue. Diem, jadi gue tidurnya nyenyak. Masih. Cuman kadang gue yang suka ngigo kata dia. Ngigoin apa? Gak tau dia suka ini kayak gitu. Gelisah, gelisah. Gelisah, lu kenapa sih gue malam gitu dia? Gue tidurnya lagi ini, lagi gak enak. Kan gue kasihan deh. Kayak pengen gue tarik gitu dari luar. Saya siap nih. Banyak pikiran Bu. Iya, lagi skripsi juga kan soalnya. Wih, skripsi. Doain tuh gabung supaya cepat selesai. Makanya gue bawa laptop. Gue bisa main game. Makasih lo boosternya ya sekalian buat skripsi ya. Iya, nih jadi makin semangat main game. Ya, jadi gitulah suasana summer kita. Terima kasih sudah mampir. Mampir, walaupun mendadak jadi nggak sempat dibersihin. Kalau konsep thank you. Terima kasih.